Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, jumpa lagi sama aku Fitra Aris Munandar. Aku bakal jadi CEO asisten kalian untuk praktikum biologi dasar di semester 1 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang tanaman monokotil atau bakal kita sebut sama liliopsida dan tanaman magnoliopsida atau yang bakalan kita sebut sama tumbuhan dikotil, kayak gitu. Sebelum kita membahas tumbuhan monokotil dan dikotilnya, kita bakal tahu dulu nih, kalau monokotil sama dikotil itu bakal masuk ke dalam kerajaan plantae atau tumbuhan. Nah, jadi di kerajaan plantae atau tumbuhan ini, ciri khususnya itu yang paling bisa kita bedain itu adalah dia udah punya klorofil dan dia tuh memiliki dinding sel yang tersusun dari zat selulosa, kayak gitu. Terus si plantae ini bakal kebagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ntar bakalan ada tumbuhan lumut atau bakalan kita sebut sama bryophyta. Kemudian yang kedua bakalan ada tumbuhan paku atau yang bakal kita sebut sama pteridophyta. Selanjutnya nih ada yang ketiga, yaitu tumbuhan berbiji yang bakal kita sebut sama yang namanya spermatophyta. Nah, terus spermatophyta ini yang bakal kebagi jadi 2, yaitu ada gymnospermae dan ada angiospermae. Tumbuhan gymnospermae dia bakal disebut sama tumbuhan biji terbuka karena kenapa? Dia itu ya bijinya tidak ditutupi sama karpelum. Jadi dia tuh bakal langsung nampak bijinya. Nah, jadi untuk tumbuhan gymnospermae kita tuh bisa amati pada pinus, pada ya melinjo atau nama ilmiahnya tuh Genetum genemon, dan kemudian ada di tanaman Ginkgo vita yang bakal ada di negara subtropis, dan kemudian ada dari kalangan cicase yang contohnya tuh pakis haji. Nanti kalian search aja. Selanjutnya ada yang kedua nih, yaitu tanaman angiospermae yang bakal kita definisiin sama yang namanya tumbuhan biji tertutup. Kenapa dia dibilang tertutup? Karena bijinya itu diselubungi sama yang namanya karpelum atau daging buah, kayak gitu. Nah, terus si tanaman angios ini nih yang bakal kebagi jadi 2, yaitu monokotil dan dikotil, kayak gitu. Monokotil dia punya nama samaran yaitu liliopsida, dan dikotil punya nama samaran yaitu magnoliopsida. Sekarang kita bakal fokusin ke perbedaan morfologi antara dikotil sama monokotil. Untuk yang pertama, kita bakal start daripada monokotil. Monokotil ini, dia tuh punya akar serabut, kayak gitu. Jadi definisi akar serabut itu dia akar yang bakal sama panjang, kayak gitu. Jadi dia nggak punya akar tunggal. Jadi monokotil ini akarnya tuh bakalan punya akar serabut, kemudian batangnya tidak bercabang, dia tuh bakal lurus, kayak gitu. Kemudian batangnya itu enggak punya kambium sehingga tidak terbentuk yang namanya lingkaran tahunan, kayak gitu. Sehingga dia tuh enggak ada aktivitas meristem sekunder di situ. Selanjutnya, setelah batangnya itu enggak bercabang, dia juga punya daun yang sejajar atau bakal membentuk pita. Coba kalian lihat aja tuh tanaman kelapa, daunnya tuh kan sejajar tuh pertulangan daunnya sehingga dia tuh bisa dibuat kayak pita gitu. Selanjutnya dia memiliki bunga dengan kelipatan 3 pada mahkotanya. Jadi kalau kita lihat tanaman monokotil, jadi dia punya bunga yang mahkotanya tuh bakal ada kelipatan 3. Ntar bakalan ada 3, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, dia tuh punya biji yang bakalan berkeping 1. So, keping dia nggak bakal bisa kita belah jadi 2. Contohnya tuh aja kalian bisa lihat di jagung, padi, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya adalah dikotil, kayak gitu. Dikotil atau yang bakal punya nama samaran magnoliopsida, dia merupakan tumbuhan berkeping 2 yang memiliki ciri-ciri perakarannya itu tunggang. Ya, jadi dia tuh bakal ada satu akar yang nancap ke tanah, kemudian bakal muncul akar lateral dari akar utamanya, kayak gitu. Terus dia tuh bakalan punya batang yang bercabang dan batangnya tuh bakal berkambium sehingga bakal terbentuk yang namanya lingkaran tahunan, kayak gitu. Sehingga dia tuh bakalan ada aktivitas meristem sekunder di mana bakal ada pembentukan xilem sekunder dan phloem sekunder, kayak gitu. Ya, selanjutnya dia bakal punya daun yang tipe pertulangan daunnya itu adalah menyirip kayak tulang ikan atau menjari. Kalian pernah kepoin tentang ganja kan? Ya, jadi dia bakal menjari kayak gitu. Nah, selanjutnya entar dia tuh bakalan ada bunga dengan kelipatan 4 atau 5. Jadi entar kalau kita tuh jumpa sama tumbuhan dikotil, dia bakal punya bunga dengan kelipatan 4 atau 5. Jadi dia tuh bisa 4, 8, atau 5, 10, dan seterusnya. Kalian kayaknya udah bakal pro banget di matematika. Selanjutnya dia tuh bakal punya biji yang bijinya itu bakal berkeping 2. So kalau kita belah, dia tuh bakal ya ke divide jadi 2 keping, kayak gitu. Jadi harapannya dengan kalian lihat video ini, kalian udah bisa membedakan yang mana tumbuhan monokotil, yang mana tumbuhan dikotil. Jadi ya, you can look around you. Ya, jadi kalian bisa lihat di sekitar kalian yang mana tumbuhan monokotil, yang mana tumbuhan
dikotil, kayak gitu. Sebagai bahan review, aku bakal ngasih tahu kalau tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan berkeping satu dengan ciri-ciri perakarannya serabut, batangnya itu nggak bercabang, daunnya itu bakal sejajar, kemudian bunganya itu bakal berkelipatan tiga dengan keping bijinya tuh satu atau tunggal. Yang contohnya tuh ada padi, kemudian ada kelapa, kemudian ada jagung, dan seterusnya. Kalian bisa nyari sendiri. Selanjutnya kalau untuk dikotil nih, dia bakal punya sistem perakaran yang tunggang dengan tipe batangnya itu yang memiliki percabangan, kemudian batangnya itu juga berkambium, kemudian daunnya itu menyirip atau menjari, kemudian ya bunganya itu berkelipatan 4 atau 5, kayak gitu. Dan selanjutnya dia tuh memiliki keping biji ganda, yaitu 2, kayak gitu. Oke, rasanya cukup itu aja. Baik, cukup itu aja untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Ya, aku Fitra Aris Munandar. Pamit undur diri. Assalamualaikum.